Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning student. How are you today? I hope you enjoy and keep healthy always. Now today, Tuesday 12 November 2020, bahasa Inggris kita sudah memasuki di chapter of and the solar system, yaitu bumi dan tata surya. Namun seperti biasanya, Mrs. Anu ingatkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Oke, anak-anak ya, kita masuki ke inti pembelajaran, yaitu kita tentang bumi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang bumi yang simpel. Nanti anak-anak tinggal dibaca sendiri ya. Jangan lupa dicatat juga untuk pembelajaran kalian. Jadi intinya adalah bumi planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari delapan planet dalam tata surya. Karena nanti di tematik akan ada pembelajarannya lebih rinci lagi ya. Jadi kita tinggal di bumi ya, karena bumi ini adalah tempat tinggal yang paling cocok untuk manusia. Oke, nanti itu dibaca sendiri, dicatat, dipelajari ya. Nah, kita masuk ke listening ya, tentang of ya. Of itu adalah bumi. Bumi itu apa? Adalah bumi tempat tinggal kita saat ini ya. We live on Earth. Its shape is spherical. There are many things on Earth. There are mountains, seas, rivers, oceans, land, exactly. There are also five big areas of land on Earth. They are called continents. They are Asia, America, Africa, Australia, and Europe. There is water area too. The large watery area is called ocean. There are three oceans on the earth. They are Pacific, Atlantic, and Indonesian Ocean. Ya, jadi kita tinggal di bumi. Bumi bentuknya bulat. Banyak benda yang ada di bumi. Contohnya gunung, laut, sungai, samudra, daratan, dan lain-lain ya. Juga ada 5 area di daratan ya, yang kita sebut sebagai kontinen, benua. Apa aja? Ada benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Eropa. Nah, ada juga di bagian bumi ini yang berupa dengan air ya. Ocean, samudra. Apa aja? Tadi sudah disebutkan ada 3 ya. There are 3 ocean. Berarti ada 3 samudra. Ada samudra Pasifik, samudra Atlantik, dan samudra Indonesia. Oke ya, bisa dipelajari. Oke, anak-anak, di akhir pembelajaran ya, semoga kalian masih tetap semangat ya. Jangan lupa tugas-tugasnya, teks 1 itu ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk homework ya, kalian gambar terlebih dahulu sistem tata surya di buku gambar ya. Saturday dikumpulkan ya. Gambarnya yang bagus, diwarnai dan diberikan nama-nama tata surya yang benar ya. Oke, good luck. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.